Hans, menurut gua kita satu tim jadi lebih berani sih, karena Hans itu tipikal yang bikin tim jadi hidup dan tahu bawa hero-nya ke arah mana. Kita lihat aja nanti. Dan menurut gua emang dasarnya Lancelot itu bisa snowball dari early game, mungkin itu jadi pertimbangan buat kita. Yang paling ngerepotin anti-mag sih, karena kalau kita lagi lost condition gitu, yang ngerasa banget ada pressure dari mapnya tuh anti-mag. Kayak kita mau punish dia pun bahaya, kena outplay dia, jadi harus lebih hati-hati kalau ngadepin dia. Buat tim EVOS, lakuin yang terbaik, karena kita pun akan ngelakuin yang terbaik.